Tahu tapi buat tak tahu. Dengan cara kita duduk berjiran. Kita ni sebenarnya duduk ni ada dua je. Pertama, sama ada kita nak seronok ataupun nak bahagia. Kita nak seronok ke? Kita nak bahagia. Kalau tanya kita dulu tuan-tuan perempuan, mungkin kita nak seronok. Tapi sekarang ni dah tak timbul perkataan seronok dah tuan-tuan. Tanya otai-otai, hang apa hang cari ni Syekh? Aku rasa tak ada apa dah. Aku nak bahagia je. Aku nak tenang. Tenang is relax, relax is tenang. Pasal hidup tak dapat tenang, kebahagiaan tak ada. Seronok? Seronok tak ada. Seronok lah nak cerita, seronok dengan aku. Aku duduk jalan ni, apa nama? Aku duduk jalan ni, apa nama ni? Jalan Tunku Abdul Rahman, jalan ni, lorong Haji Taib semua. Hang sembang jalan Bukit Bintang mana yang aku tak masuk. Hang nak cakap pasal seronok dengan aku, boleh sembang. Macam tu kadang kan? Yang dia cari sekarang apa? Bahagia. Seronok-seronok ni aku tak mahu. Aku nak bahagia. Bahagia ni kita boleh tengok juga kadang-kadang dekat wajah kita. Ada orang buat-buat bahagia. Tapi bahagia, ketenangan, Piramli dah sebut dalam filem Ahmad Albab. Ketenangan, kekayaan, kebahagiaan bukan daripada berapa. Tapi daripada Allah. Pakai macam jubah Yahudi mabuk yang nak nasihatkan aku, kata Ar Tompil pada Piramli. Piramli kata, ketenangan, kebahagiaan, kekayaan bukan daripada berapa, tapi daripada Allah. Itu satu message yang deep dan power, tepat. Busur anak panah dilepaskan tepat pada sasaran. Allah. Kenapa anak kita tak tenang sekarang, Bu? Kerja buat dia menyebabkan dia jadi tak tenang. Tak sinkronis dengan apa Allah minta. Mengapa kita sendiri tak tenang sekarang, Bu? Karena mungkin kita terlupa, kita mencari kemasyuran demi kemasyuran. Kita cari keakuan demi keakuan. Akhirnya mati kita, tuan-tuan. Hilang semua. Tinggal amal. Maka ingatlah, amal itulah yang akan bawa balik. Kalau orang faham ni, tuan-tuan, dia bahagia. Jadi nak amal ni macam mana? Tadi dah sebut hablu minan nas. So, amal itu hablu minan nas. Kita nak kena berpegang, tuan-tuan, perempuan, dengan kaedah yang Nabi sebut tadi, tak beriman seorang di kalangan kamu secara sempurna sehinggalah dia sayang pada saudara dia seperti mana dia sayang pada diri sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu kena ingat banyak mati. Sebab apabila kita ingat mati atau mengingat kematian, muslimin muslimat rahimakumullah, mengingat kematian itu adalah termasuk ibadah yang tersendiri. Maka mengingatnya saja seorang mendapatkan ganjaran, kerana inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan menjadi suri teladan kita. Nabi SAW sendiri mengingatkan kematian. Ingat kematian bantu khusyuk dalam solat. Ingat kematian boleh menyebabkan kita, tuan-tuan, menjadikan orang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ingat kematian akan memperbaiki tata susila cara kehidupan akhlak dia. Orang yang mengingat kematian membuat kita takut nak buat zalim pada orang lain. Orang yang ingat kematian, tuan-tuan perempuan, menyegerakan taubat. Hatinya akan selalu rasa cukup. Semangatnya kuat dalam beribadah. Sedangkan terbalik daripada orang yang tak ingat mati, dia akan menunda-nunda taubat dia. Dia tak mau redha pada apa yang berlaku pada dia. Dia rasa tak cukup dengan apa yang Allah beri pada dia. Dia akan bermalas-malasan dalam beribadah, tuan-tuan perempuan. Akhirnya orang ini jadi penyakit hubbud dunia, cinta dunia dan takut mati.